Selamat siang God Lovers, bertemu lagi dengan saya Apose Apolonius Lase dalam acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di channel Diaspora TV. Hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial dan God Lovers semua pasti sudah mengenal beliau. Beliau adalah aktris senior Indonesia yang legend yang tak ada duanya. Siapa dia? Langsung saja kita sapa aktris senior kesayangan kita, Tante Rina Hasyim. Selamat siang, Tante. Tante, selamat siang. Salam, Tante. Senyum dikit, Tante. Ini lagi acting ya, Tante ya? Ih, God Lovers, kayaknya Tante Rina lagi tidak mau senyum kalau saya sapa. Bagaimana kalau kita coba cari orang yang bisa backing saya ya, agar Tante Rina bisa senyum di talk show hari ini. Setuju, God Lovers? Nah, saya akan panggilkan sahabat dari Tante Rina, yang pasti mungkin Tante Rina akan tersenyum kalau beliau kita hadirkan. Langsung saja kita datangkan sahabat Tante Rina, Tante Grace Simon. Halo Tante Grace Simon. Halo, shalom. Shalom, Tante. Shalom, Sisrin. Ini baru senyum. Itu namanya acting. Seorang aktris legend. Legend Indonesia. Indonesia. Luar biasa. Terima kasih, Tante, sudah hadir. Terima kasih, Apose. Terima kasih juga, Tante Rina. Sekarang udah senyum dong. Nggak mau nyanyi dulu kita, Apose, kokonda. Oh. Ada satu lagu yang lagu gereja sebelum kita doa ya. Okay. Mungkin masih ingat ya Sesrin. Ya, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bahagia memuji Yesus selamanya. Amin. Amin. Baik, God Lovers. Kita bisa berdoa. Mari sebelum kita berbincang-bincang dengan para senior kita hari ini, dengan Tante Rina dan Tante Grace, kita akan memulainya dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami yang tertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang kami terima sepanjang hari ini, dari pagi hingga siang ini. Tuhan telah menolong dan memberkati kami. Terlebih-lebih Tuhan, di tengah-tengah kami ada Tante Rina Hasyim dan juga Tante Grace Simon yang hadir di Diaspora TV. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa ini bukan sebuah kebetulan, tetapi oleh anugerah Tuhan kami bisa bertemu dan kami ingin berbincang-bincang tentang kasih Tuhan, terlebih dalam kasih Tuhan dalam hidup Tante Rina Hasyim selama berkarir dalam dunia film dan dalam kehidupannya dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, biarlah perbincangan kami Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Berikan kami kesehatan dan peralatan yang kami pakai juga Tuhan Engkau berkati. Di dalam nama Yesus kami mulai acara ini. Haleluya. Amin. Amin. God Lovers, seperti biasa tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna me-like video ini dan memberikan komentar. Barangkali God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami. Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, kami ucapkan selamat datang dan kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV dan mohon menekan tombol bell notifikasi. Karena dengan begitu, Anda menjadi orang yang pertama akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Nah, sebelum Tante Grace bantu saya untuk melakukan tanya-jawab kepada Tante Rina, kalau boleh tahu sebenarnya Tante Grace kenal Ibu Rina itu sejak kapan? Waduh. Saya kenal Ibu Rina itu sejak tahun 71,
72. Aku belum lahir. Kamu belum lahir. Dan itu pun karena suami beliau, Bapak Chris Patikawa, itu adalah orang yang sangat berjasa untuk saya di dunia karir, karena beliau saat itu menjabat sebagai orang penting di pertelevisian TVRI. Dari situ nyanyi, terus dikenal sama Ibu Hadi, ya, ya. Ses. Baru terus saya kenalan sama Ses Rina, dan kita main film bersama. Judulnya Mereka Kembali. Film perang. Film perang yang itu ya, Siliwangi itu ya. Iya. Bagus kan? Bagus banget tentu. Keren. Saya biasa panggil Kikis ya. Kikis. Panggilan kecil. Panggilan kecil. Jadi waktu dia main di itu ada produser sama dia lagi nonton malam-malam, dia nyanyi. Nangis. Ada acara lagu apa TVRI. Dia nangis di TVRI. Ya. Terus produser yang bilang, Ibu Hadi. Ah, itu Ibu Hadi namanya. Tuh, kita mau pakai dia aja ini, kata bisa tuh nangis, kata bagi-bagi. Udah, cantik lagi orangnya. Oh iya, udah pakai aja Bu. Nah itu dipanggil lah dia main. Yang terakhir itu yang penting. Cantik tuh orangnya. Jauh di Majalengka. Di Majalengka. Oh yang dekat Bandung ya. Iya. Ya. Oh. Jadi gitu. Harusnya syuting paling katanya 2 minggu ya, Ses. Tapi setelah sutradara melihat acting kita berdua, kita jadi 2 bulan, ya Ses? Cukup panjang waktunya. Cukup panjang. Iya. Gitu. Begini Apose, banyak orang masih bingung waktu itu kok namanya Rina Hasyim, ya, tapi kok percaya kepada Kristus. Itu kan belum seperti sekarang. Ya. Jadi mungkin Sus Rina bisa ceritakan asal-usulnya papa mama, kenapa Pak Hasyim itu namanya Hasyim, dan bagaimana dalam keluarga Sus Rin? Satu dulu saya membahas garis saja. Hasyim itu banyak orang menulis Hasyim itu H-A-S-Y. Y-I-M, salah. H-A-S-S-nya 2, India Mike. Hasyim, banyak S-nya jadi kepalanya dingin ya. Jadi terus? Ceritanya itu dulu papa saya bekerja sama orang Jepang dulu. Itu dinamakan Hashimoto. Hashimoto. Dia pakai itu. Nama Bugisnya itu ada. Karena begini, papa saya itu orang Bugis, Makassar. Papa saya itu orang Bugis. Pada umumnya kan keluarga Muslim. Iya, orang Bugis ya, rata-rata tuh. Begitu. Terus mama saya itu Manado, tapi Indo-Manado. Ada Belandanya, orang Jerman. Matanya jauh. Biru-biru lah. Udah nggak ada semua mereka. Nah, di situ nggak tahu bagaimanalah papa mama saya berdua itu menikah lah, pada waktu itu menikahnya dengan cara... Waktu itu boleh masing-masing ya, Sus? Enggak juga masing-masing, memang udah dikawin, ya mungkin pada waktu tahun apa tuh nggak tahu, dia kawin itu tahun berapa. Dan makanya kita sudah terlahir dengan agamanya Kristen. Ajaran Kristen. Begitu, karena papa saya mengikuti ibu saya waktu itu. Ya. Oh, jadi papa yang mengikuti. Iya, papa saya mengikuti. Begitu ceritanya gitu. Jadi, itu begitu. Semua anak-anak? Semua anak-anaknya akhirnya... Di pendek-pendek cerita aja, kalau panjang kita bisa 2 hari 2 malam nih ya. Jadi lahirnya anaknya ini 10. 10 anaknya. Saya paling besar, itu adik saya ada duduk di situ yang nomor 10. Nah itu ceritanya lahirnya semua di Makassar. Gitu. Nah kemudian berjalan waktulah, ada yang sudah menikah. Jadi ada adik saya 2 masuk menjadi Muslim. Satu laki, oh, adiknya Sesrin 2. Satu perempuan. Ya. Ya, gitu. Ya. Ya itu. Tapi yang 8-nya semuanya ada yang kayak Arthur, adik saya itu kawin sama Muslim jadi Kristen. Oke. Okay. Apa ya, saya ya, pikir ya. Mungkin dalam hati saya mungkin ya karena papa saya dulu begini Muslim, jadi mungkin ada juga anaknya ke situ lagi. Karena ya, mungkin ya. Itu perasaan saya aja dulu. Tapi waktu mendidiknya orang tua kebanyakan ya secara Kristen ya. Iya, mendidik secara Kristen, apalagi mamaku kan ada turunan-turunan cara-cara Belanda itu, jadi agak sedikit tegas dan kejam mama saya itu agak apa gimana gitu sama kita. Tapi takut sekali sama mama dulu. Ternyata berhasil ya Ses, sampai sekarang baku sayang ya. Ses Rin, musiknya kira-kira maksudnya film yang Ses Rin pertama main itu yang sampai mendapatkan penghargaan, film jadi, apa Ses?
Jadi pertama saya main itu tahun 67, itu adalah film judulnya Orang-orang Liar. 67 tahun itu. Nah, Orang-orang Liar sutradaranya Turino Junaidi. Yeah. PT Sarinandia Film, kemudian kedua, dan Bunga-Bunga Berguguran, PT Aris Film, sutradaranya WM Umboh. Iya, iya. Pada waktu itu ada Rima Blati, ada Gebi Mambo, dan lain sebagainya, ada Sopan Sopian semualah. Komplit pada waktu itu. Sesrin dapat penghargaan pertama dari PWI ya, Sis ya? Ada dari PWI dulu film Mamat apa, iya, ya, kalau nggak salah. Peran, itu versi PWI dulu kan ada memilih-memilih pemainnya yang bagus. Jadi mereka itu istilahnya pemain pendatang baru ceritanya itu saya dulu gitu ceritanya. Pemain pendatang baru tapi sudah dapat penghargaan dari PWI. Ya, penghargaan dari itu. Waktu saya dapat aktris terbaik itu tahun 76. 76 di film? Film Semalam di Malaysia. Semalam di Malaysia. Di Bandung itu. Piala pertama itu di Bandung. Di Bandung. Ya. Di Gedung Merdeka itu apa? Gedung apa yang dulu itu terkenal? Iya, Gedung Merdeka. Iya, ini. Nah, iya. Piala Citra. Ini piala citranya Ses yang pertama ya? Pertama, iya. Ya. Saya ada 3 piala. Ada satu lagi tapi mungkin enggak tahu ya kalau dikeluarin itu. Ini piala citra, kemudian saya dapat lagi. Ada dulu peran utama dan peran pendukung utama, itu saya pernah dapat. Tunggu, juga. Sis. Peran pendukung utama itu ada lagi. Di film, tunggu dulu apa, Kanker Payudara deh kalau nggak salah judulnya itu. Sutradara masih ingat, Sis. Sutradara dulu Frank Rorin Pandey. Banyak lah pemainnya, ada Minati, Cintami, Marini. Marini Sari waktu itu. Mm-mm. Banyak pemainnya. Luar biasa. Kemudian ya, saya dapat lagi di Siksak apa? Saya sampai lupa judul-judulnya. Saya pernah dapat aktris terbaik untuk Asia Pasifik. Nah, yang Asia Pasifik ini, saya ingat itu ada di mana ya, Sis, waktu itu ya, dapat pialanya? Di Indonesia ya? Kayaknya di Jakarta. Di Jakarta ya? Dapat, pemainnya itu pemain dari Hong Kong, laki-lakinya. Selama itu ya? Begitu. Sis, apa kiatnya, Sis, sebagai pengikut Kristus? Menjalankan peran Seserina, syuting di tengah-tengah kru dan lain-lain yang notabene tidak mengenal Kristus. Saya mungkin selalu, Sus berdoa dulu atau itu, gimana? Itu pasti. Yang saya lakukan selalu di mana saya mau bekerja itu sudah dididik oleh orang tua dan suami. Betul. Saya bikin apa-apapun harus pertama berdoa dulu. Apalagi suami ya, Bung Kris ya, sangat sangat rohani. Betul. Saya aja ke gereja pakai sandal nggak boleh dari kesepati kawah. Pakai sepatu katanya. Biar kau punya sandal itu katanya 1 juta tapi saya mau pakai sepatu. Jadi pakai sepatu. Jadi menghargai nah, Tuhan dia. Ya, Sis. Jadi dia memang itulah kehidupan saya di dalam dunia perfilman yang saya bekerja itu. Semua saya diringin dengan doa. Betul. Ya, saya kepengen main lagi film, saya pasti berdoa minta sama Tuhan, kapan saya dipakai lagi untuk main film. Bisa loh. Puji Tuhan. Believe it or not ya, percaya atau tidak, itu bisa 2-3 hari ada aja callingan datang. Itu mujizat, Sis. Itu mujizat. Itu. Sampai terakhir kalau nggak salah, Seserina juga main sinetron ya. Saya akhirnya main sinetron ya terus. Iya. Itu kan film, paling banyak malah sinetron. Film kita pernah sempat mati suri istilahnya. Iya, mati suri, iya ya, betul. Dan mulai di sinetron jalan, kita main sinetron ya terus. Betul, Sis. Itu. Tapi Seserina mengajar anak-anak juga saya lihat begitu luar biasa untuk tetap memegang iman. Iya. Oh iya. Tolong ceritakan, anak Sis. Anak saya cuma 2, Jane, Julia. Nah ini foto keluarga ini. Ini. Oke. Menantu. Itu Bung Krisnya nggak ada. Ada anak saya yang tua ini Jane. Orangnya yang bangsa istilahnya orang nggak takut manusia, cuma takut sama Tuhan. Dia bilang saya nggak takut siapa pun. Yang mana orang? Yang mana? Itu dia sebelah kanan itu. Cewek. Oke. Itu tidak ada takut-takutnya sama orang. Keluar Makassar dia sama Ambon ya Weto. Makassar Ambon campur semua dia udah dia nggak ada takutnya. Tapi begitu dia menikah, dia semua, sekarang dia betul-betul di dalam Tuhan. Yeah. Jadi kalau kita juga ngomel-ngomel, udah lama, biarin aja, nggak usah ini, nggak usah itu. Jadi dia malah yang mengajar kita lagi, harus begini jadi manusia itu, harus begini. Lebih manusia. Rohani. Lebih ya, rohani Sis. Dia sekarang. Oh, dia lebih itu. Anak saya dua-dua begitu. Hmm. Karena yang paling lucu itu suami saya, dia tidak
bangun pagi itu dia tidak langsung ngomong sama kita enggak. Dia ngomong, dia nyanyi-nyanyi dulu lagu gereja atau segala macam di dalam ruang. Kita kan dulu ada ruang apa kamar untuk berdoa. Berdoa ya. Itu dia pasti ngomong dulu terus itu berdoa. Bung Kris tuh. Iya, Bung Kris. Dia tidak akan ngomong ke kita kalau saya bilang, Pak, tunggu dulu saya mau anu. Dia tulis. Dia enggak mau ngomong. Dia belum ngomong sama Tuhan. Saya belum ngomong sama Tuhan, jangan ajak-ajak saya ngomong. Nah, itu dia. Dan itu yang ikut sekarang anak-anak saya dua-dua itu gitu. Iya. Saya melihat memang Jane sungguh-sungguh dengan Tuhan dan juga Julia. Iya. Pernah saya dengar mereka juga hampir salah jalan memilih yang tidak seiman. Iya, itu dia. Teman betul, hidup. Betul. Bisa seceritakan? Gitu. Kan anak saya, kalau Jane suaminya itu kan papa salah ya. Terus mamanya ada Chinese Manado-nya. Tapi enggak tahu lama-lama itu artinya mereka jadi sama-sama seiman. Kalau Julia juga begitu. Julia. Dia punya mertua itu yang sekarang suaminya itu juga dulu itu kan dari keluarga haji. Hmm. Oke. Okay. Bapaknya haji orang Jawa Timur, mamahnya itu orang Pontianak, hajah. Iya, iya. Pacaran. Tapi hubungan ses baik sama mereka. Baik ya? Sampai sekarang, sampai suaminya juga udah meninggal, istrinya masih ada. Baik sekali, baik. Terus mungkin tadi yang enggak setuju, Pak Bung Kris enggak setuju. Pokoknya kalau enggak bisa cocok Julia, Papa tidak mau nanti Papa mati cuma gara-gara kau. Itu Bung Kris bilang. Jadi coba diatur, coba kau pisah aja baik-baik. Pisah baik-baik, ya. Tapi ya namanya mungkin percintaan kita nggak bisa tahu. Ya. Ya waktu cocok berdua mungkin akhirnya orang tuanya sana setuju, ya di sini terima. Akhirnya kawin gereja, Kristen. Dia pernikahannya di gereja. Di gereja. Luar biasa. Itu dia. Apose, Sesrina ini selain Tante Grace, punya seorang sahabat yang nggak pernah pisah dalam suka dan duka, ya. Mungkin kita bisa telepon beliau, boleh, ya. Tetapi Sesrina biar kaget siapa ya, karena Sesrina kan punya sahabat banyak juga, nggak terlalu banyak. Tapi yang spesial itu satu ini. Yang gitu. Golden Girl itu bukan ya? Oh itu juga, tapi ada deh. Nah, ada deh. Kita panggil yuk. Ya, kita coba kita sambungkan. Kira-kira di siapa ujung ini? Telepon ini Suset Sumanti. Nah, halo Tante. Iya. Halo semua. Rina. Suset, apa kabar? Baik, Grace. Dia Grace juga ini apa kabar baik. Benar-benar. Ini kakaknya Vivi Sumanti, penyanyi. Ibu Suset ini Sumanti. Kakaknya. Kakaknya Vivi Sumanti. Iya, ya. Ya, kita bersahabat. Suset itu. Bisa cerita apa kesannya persahabatan dengan Sesrina sampai berpuluh-puluh tahun. Iya, Chris, kebetulan kita dari satu kota di Makassar ya. Dan satu sekolah. Oh, dulu satu SMP sekolah? Iya, satu sekolah tapi beda kelas ya. Jadi saya lebih bawah, dia sudah kelas 2, saya masih kelas 1. Iya. Nah, setelah tamat, kita tetap bergaul di situ sebagai teman. Dan setelah tamat dari situ, kita pisah. Rina ke Jakarta, saya masih di Makassar. Oke. Tapi setelah itu kami gabung di Makassar. Oh begitu. Terus gimana kesannya mengenai Sesrina ini sampai sekian puluh tahun bisa bersahabat? Lah itulah yang saya nggak tahu, tetapi kita bersahabat itu benar-benar sahabat yang tidak ada saling iri, saling sirik, saling cemburu, tidak ada ya. Jadi kita benar-benar bersahabat, kebetulan juga jadi saudara. Puji Tuhan. Jadi mungkin kalian tahu, zaman dulu tuh di mana ada Rina, di situ ada saya. Iya. Tapi berarti jadi sampai dia syuting pun saya kadang-kadang ikut ya, iya, sampai keluar kota, sampai kemana. Nah, itu Rina, dimanapun kita berada, kalau waktu untuk masuk gereja selalu kita harus bilang, ini ada hari Minggu kita gereja dulu, syuting gereja. Luar jadi selalu biasa. Itu begitu. Iya. Dan begitu juga di Jakarta, kita kembali ke Jakarta, saya tuh selalu, malah kadang-kadang saya nginep di rumahnya untuk pergi ke gereja bersama dia pagi-pagi. Karena kan dia maunya masuk pagi. Iya. Saya kan rumahnya lumayan jauh. Luar biasa. Itu memang sahabat sejati, saling menopang di dalam iman juga ya, Suset. Iya, itu mungkin. Itu yang benar.
mungkin mungkin mau memberikan kata-kata motivasi untuk Seserina, silakan. Ya, untuk Rina, saya salut sama dia ya. Sampai saat sekarang ini dia masih tetap kuat, sehat ya, dan kuat dalam iman, bekerjanya juga masih aktif di dalam jalannya. Sementara saya mungkin karena saya umur loh sama dia, beda ya. Bulan. Saya mungkin karena ya tua lah Grace, kita kan sudah kepala tujuh semua. Tapi tetap saya kalah di kaki Grace, tetap dipelihara Tuhan ya. Jadi saya sudah jarang untuk ketemu dia. Oke. Okay. Tapi tetap dalam hal telepon segala macam kita selalu ada komunikasi. Itu bukti penyertaan Tuhan untuk Suset dan Kak Suset dan Seserina ya. Terima kasih. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati Kak Suset. Sama-sama. Tuhan berkati kita semua. Yo, bye. Jangan lupa telepon gue lagi ya. Lah kita baru ketemu ya, kemarin. Iya baru ketemu kemarin. Oh. Oke, okay, terima kasih. Okay, salam keluarga dan anakmu. Oke. Okay. Ini tadi ada sahabat ya, Ibu Suset ya. Ya. Itu tadi tinggalnya di. Sekarang di sini di tadinya Jakarta, di Makassar juga Makassar juga ya? Di Makassar tapi sekarang udah di sini. Sekarang sini ya. Mereka itu orang Manado, mm-hmm. Tetapi saya satu sekolah udah kayak saudara. Akhirnya jadi saudara benar. Yeah. Saya punya adik laki-laki, adik ya adik laki-laki kawin sama sepupu dua kalinya dia. Yeah. Jadi saudara kita. Tante Grace tadi ada satu fakta yang saya temukan. Iya. Yeah. Bahwa ternyata pial yang dipegang sama Ibu Rina tadi itu hilang tante katanya. Memang. Benar kata tante? Hilang. Kok bisa? Enggak tahu itu. Ini sudah. Jadi saya pernah rapi-rapiin lemari khusus buat piala itu tiga kan ada tiga. Mm-hmm. Terus ada pialanya Bung Kris tentang penyanyi-penyanyi kan dia dapat semua. Apa punya lah itu semua. Satu waktu kan saya syuting panjang di Cibubur. Saya kan nginap di sana satu tahun setengah jarang pulang. Mm-mm. Karena itu berseri-seri. Hampir 800 episode lah saya main itu. Sinetron ya, Sus? Terus saya pulang, ini lemari udah dibawa sana. Ini gue punya piala tinggal dua, mana? Ini mungkin anak saya yang beres-beresin. Cuma dia kan anakku tuh Yuya apa-apa itu semuanya ditaruh itu. Ini buang. Mungkin itu kayak itu. Persis anakku. Enggak, saya enggak buang, Mama. Saya enggak mungkin Mama kasih pinjam. Kok bisa piala aku pinjam-pinjam? Enggak mungkin ya. Enggak mungkin. Jadi pasti itu terikut semua. Jadi satu. Itu tinggal ditaruh di dos, taruh aja itu tukang sampah udah bawa kali begitu. Itu piala pertama saya. Iya, tinggal dua tuh di rumah. Semoga nanti ketemu lagi. Iya, barang siapa yang mengetahui atau melihat piala Tante Rina, mohon dikembalikan. Mudah-mudahan setelah acara ini ada yang menemukan. Iya. Nah, ada satu pertanyaan yang menggelitik Tante, bahwa ini kan persahabatan Tante Grace sama Tante Rina ini kan juga sangat erat ya. Tante Grace sama Tante Rina itu pernah main bareng film gak sih? Iya, kita main Mereka Kembali tahun 1972. Di satu film itu aja? Iya. Abis terus itu, ada lagi. Judul Lagu Untukmu. Lagu Untukmu itu film musik. Musik nah, itu. Nah, saya cerita dulu yang di Mereka Kembali, itu kita di Majalengka. Nggak ada gereja, ya, Sis? Iya. Jadi kita kalau berdoa ya di sawah-sawah, kita berdoa, di kebun. Di mana aja. Mau makan kita berdoa, sedangkan yang lain nggak ada yang seiman sama kita. Tapi nah, di situ berdua, kita merasakan penyertaan Tuhan ya, Sis. Terus lagu Untukmu kita syuting juga bersama di Carita ya, Sis. Ya di Carita. Di Carita terus di sini sama Bruri. Nah, Tante Grace ketika main bareng sama Tante Rina itu apa kesan Tante Grace sama Tante Rina ini? Dia ini galaknya bukan main. Terus boleh diceritain enggak ya? Seserina itu saking galaknya dulu kalau dia pergi bawa tas selalu ada badik di dalamnya, tahu nggak? Tahu badik nggak? Buat apa? Itu yang orang Makassar punya. Ada yang gangguin gue atau ada yang gangguin kita, keluar deh itu. Beneran, Tante? Tapi hatinya baik. Hatinya baik. Seserina nggak tegaan orangnya. Kalau lihat orang susah, dia pasti memberikan pertolongan. Jadi saya itu ada satu penyakit. Sebenci, artinya saya tidak membenci orang, tapi kalau udah bikin salah, udah ngaku aja gitu ke saya. Tapi kalau umpamanya enggak, terus saya bilang gini,
dia ini bukannya dia minta maaf sama saya, tapi kalau dia udah datang minta maaf, saya, biar saya marahnya kayak apa kalau orang udah datang minta maaf dong, Karina aku, udah dia baru bilang maaf, air mata gue udah keluar, udah gue nangis. Nggak tegaan. Gitu, orang yang minta maaf, saya nangis, pasti itu saya nangis, nggak mungkin enggak. Saya bilang, makanya kamu jangan begitu dong, lain kali itu baik-baik, jadi orang tuh begini. Ya, baru gue sayang-sayangin lagi tuh orang, coba. Nah, ini kan kita harus jadi sinar di mana-mana ya, Sesrin. Iya. Jadi kita kalau misalnya kami ada tur keluar negeri, selalu saya nginepnya pasti sama Sesrina tidurnya. Iya. Gitu, saling mengingatkan, "Eh, jam berapa ini? Ayo berdoa dulu." Gitu. Segitunya ya, karena ya. Sudah sangat saling kenal, sahabat, betul ya. Nah, di media-media kan kita tahu ya, Tante ya. Tante Rina, Tante Grace, bahwa kan ada Golden Girls ya, Tante? Iya, betul. Yang sangat ada Nani Wijaya. Iya. Siapa aja, iya. Ses? Tante Ida Kusuma. Ida Kusuma. Sudah enggak ada dua lagi, tinggal saya sama Koni Suteja. Koni Suteja. Iya. Ibu Rina. Gitu. Nah, bisa diceritakan enggak ya, Tante Rina? Awal mula sampai bisa disebut Golden Girls itu apa? Ini ada satu perusahaan punya Camelia Malik. Namanya kan dulu PT Persari Film. Mereka bikin ada judulnya, kita dibikin tuh ceritanya yang namanya Opera Sabun Colek. Opera Jadi mereka, Sabun Colek. Opera Sabun Colek. Mereka itu membuat satu cerita yang seperti ada di Amerika yang Lucille Ball itu. Yang tua-tua main semua. Nah ini dibikin seakan-akannya kita lah di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia kan. Nah udah, yang namakan kita ini si Sis NS. Sis NS, almarhum. Dia yang namain. Udah turnamen kamu itu aja Golden Girls aja gitu. Mainlah kita itu berempat. Iya. Terus di mana-mana kita diundang, ada apa kita diundang kayak gitu. Dan yang paling muda dari kita berempat, saya paling muda umurnya ya. Nah, jadi ini semuanya masing-masing punya karakter sendiri, yang karakter benar loh, bukan karakter dibikin-bikin. Iya. Bukan karakter benar. Nah, saya ini kan selalu ngalah karena saya pikir dia di atas saya semua kan, lebih tua ya. Koni apalagi tuh? Lebih tegas banget jadi orang. Kita kalau mau ngomong honor, diminta pemain ini empat, ngomong honor, mau ngomong berapa ya? Udah, Koni Suteja aja yang ngomong. Jadi Koni yang menentukan honornya loh. Koni Suteja yang menentukan honor, bukan kita. Kita ngikut aja. Iya, gitu. Iya. Nah itu Cekoni itu. Karena kalau yang Ida Kusuma itu lebih keibuan, lebih gimana. Nani Wijaya itu begitu-begitu rasa lucu orangnya. Lucu yang bikin lucu, tak ketawa. Jadi kalau misalnya kayak Koni, "Rin, apaan sih lu bawa minyak kayu putih? Apaan sih lu bawa itu?" Ya, namanya kita udah nenek-nenek, bawa lah minyak kayu putih, siapa tau sakit perut, ya kan? Tapi tiba-tiba kalau mereka ada sakit perut, itu Rina ada. "Rin, bagi dong minyak kayu putihnya." "Loh tadi katanya nenek-nenek gimana sih?" Ya, kayak gitu-gitu. Iya. Dan ini Grace kenal baik juga sama Cekoni. Iya, sampai sekarang. Iya. Jadi setiap hari raya Idul Fitri itu gak pernah absen. Itu. Kecuali kalau saya lagi di luar negeri. Pasti saya akan ke tempatnya Cekoni. Ya, Ibu Koni Suteja itu sudah seperti kakak sendiri juga. Dia itulah indahnya kebersamaan itu, ya, Ses. Iya. Kan kita harus kembali lagi jadi sinar di mana-mana gitu. Iya. Enggak, kalau mereka tuh karena saya tahu karakter masing-masing kan. Iya. Kalau saya tidak mengerti karakter mereka-mereka, mungkin kita udah lama juga berantem. Jadi saya mesti yang lebih muda, saya lebih mengalah. Oh, orangnya karakter. Saya udah tahu karakter masing-masing. Jadi saya naungin aja mereka semua. Betul. Gitu. Kayak Koni, saya udah tahu biar dia kayak apa, mau galaknya sama apa. Gua yang dia cuma sebentar aja. Iya. Kalau yang lain ini sudah hafal karakternya semua. Dan memang ada kelucuan-kelucuannya ada mereka-mereka itu. Kalau Tante Koni dengar sekarang video ini, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Tante Koni? Pasti dia ketawa itu, Rina bisa aja itu pasti dia buka kartu gue deh katanya. Kemarin pohon mangganya berbuah, banyak banget buahnya. Ditelepon semua teman-temannya, kesini dong ke rumah gue, kangen. Kenapa? Gue mau ngasih mangga, gue pikir mau kasih amplop. Gue mau kasih buah mangga gue banyak. Dia panggil Tetilis India, pokoknya teman-teman dia panggil. Begitu saya datang, benar mangganya udah ada di atas meja. Ini gue dia siapin buat dia, udah kasih. Emang, mangganya. Aku aja kalau datang ya kan? Tuh
rengginang ada. Rengginang apa benar itu dia. Pokoknya geris ke rumah ya. Pasti tuh udah bawa dari jauh-jauh. Itulah Cokoni. Kalau menurut aku itu karena kita sendiri sebagai anak Tuhan sudah memberikan kasih yang tulus. Ya. Kita akan dapat kembali kasih yang tulus ya, Yesus ya. Begitu. Ya. Betul. Ya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai nanti, itu begitu. Pasti. Begitu. Pasti. Ya begitulah, Sesrin. Boleh tanya enggak, Sesrin? Apa boleh? Berapa episode terakhir Sesrin main sinetron? Yang belakang sebelum ini ya lagi, itu ada hampir 800 episode. Dengar. 800 episode. Dalam masa pandemi ya, Sis? Iya, pandemi. Sampai kita 2 bulan ditaruh di Sentul. Tidak boleh keluar, ada checkpointnya. Pokoknya semua tinggal, apa perlu-perlu cuma ada yang boleh ini nah, bawa. Kita itu, mau belanja apa, ada yang khusus bawa dari PU-nya. Itu bukti penyertaan Tuhan untuk kita anak-anak Tuhan ya, Sis ya. 800. Itu benar loh, Gris. Semua teman-teman nanya, Rin, lu gak capek-capek tuh main sinetron? Gue cuma bertanya, masih pada capek kan, ada ininya. Kita ada ininya dong. Iya, ada duitnya. Ada emang duitnya. Kita, masa kita mau kerja, kerja nggak dibayar apa? Nggak kayak begitu. Nah itu, jadi udah enak kan lumayan sama, ya kita nggak usah sebut perusahaannya ya, karena itu perusahaan memang untuk saya bagus banget. Ya. Iya, iya. Dalam perjanjian kontrak semua itu mereka benar-benar, apa, dia anukan benar gitu loh. Dia tidak bilang, oh ini nanti tanggal sekian, ternyata nanti 2 bulan lagi baru-baru enggak, tiap bulan tuh ada walaupun tanggalnya lewat, kayak begitu. Luar biasa. 800 episode. Episode. Ya, ya. Sekarang yang saya masih muda main, aja enggak begitu. Masih main sekarang, ada yang masih main ya, sekarang. Masih lagi nunggu. Selesai nih, dari PT satu lagi. Andrina, dalam proses dipakai Tuhan dalam mengerjakan seni ya, di bidang film, sinetron, bagaimana Ibu Irina bisa cerita seperti apa penyertaan Tuhan dalam hidup Bu Rina? Kalau dalam hidup saya itu, saya tidak mau lupa sama Tuhan. Jadi, amin. Ada duit, nggak ada duit, gue ingat Tuhan aja. Iya, saya cuma minta selalu itu. Iya kan? Jangan karena kita sudah susah baru kita minta duit. Akhirnya nggak lucu dong minta-minta apa sama doa sama Tuhan. Nggak bisa itu. Jadi semua itu harus kita lakukan dan untuk saya itu selalu Tuhan ada di hati saya. Itu amin. Aja yang penting saya. Itu. Amin. Nah itu yang saya selalu terima gitu. Jadi saya di rumah misalnya sendiri, saya lihat apa itu kalau channel di TV juga ada live channel, yeah, live channel. Liatin gitu, oh ini, wah bla bla bla, saya ikutin. Jadi ntar mulai jadi, besok lihat diaspora. Iya, makanya. Iya, itu benar juga, nanti mesti dilihat itu. Jadi untuk saya itu yang namanya, Tuhan itu kalau, Tuhan kan tidak mungkin akan melupakan kita atau mempermalukan. Tidak tidur rumah, ya, Sis. Dia tidak akan tidur. Itu untuk saya itu. Jadi sayang banget sama Tuhan, bagaimana itu ceritanya. Mm-mm. Iya, dia orangnya, kalau Tuhan itu kan selalu, ya pokoknya begini, gua bangun tidur, berdoa. Mau tidur, berdoa. Makan, berdoa. Kita mau jalan keluar, kita mau berangkat ke luar negeri, anakku itu semua mesti berdoa dulu berjalan. Amin. Kayak begitu. Anak, cucu, dan cicit ya? Cicit, cicitku semua tuh, cucuku udah pintar berdoa semua. Haleluya. Kalau saya mungkin tuh berdoa tuh banyak orang mungkin masih kurang-kurang bagus ya. Tapi kalau cucuku itu sudah pintar-pintar semua mereka. Gitu luar, dia. Biasa. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Ini contoh. Dalam hidup itu, saya suka bilang sama orang-orang film anak-anak. Dan oma, dipanggil oma kalau gitu. Oma kalau bisa main sampai sekarang tuh kenapa? Oma kok bisa gitu, kiat-kiatnya apa? Aduh susah saya ngomongin. Makanya satu, ingat Tuhan, banyak doa juga itu penting. Jangan sombong. Iya. Itu nomor satu. Iya. Jangan iya. Baru jadi artis satu, waduh udah selebriti lah, sudah inilah, kita nggak tahu dia siapa. Nggak nyapa kayak lagi gitu, kalau ketemu kita yang tua-tua. Ya itu kayak begitu-begitu. Iya kan, ya udah. Gitu. Hidup ini selalu harus beralaskan. Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Itu nomor satu emang. Ya, iya. Sesrin pernah ikut nyanyi kor di gereja atau drama? Apa itu ya? Oh, drama bukan kor itu, tapi begitu berjalan kor, aku pernah ingat tuh, begitu kor. Yang paling lucu saya pernah dibawa lah ke Manado di apa sih, di ujung Manado lagi tuh. Bolang Mangondo ya, Bolang Mangondo. Pergilah kita rame-rame.
Terus di situ ada penyanyi namanya Lice Sampingan ya, Lice Sampingan. Leci Sampingan. Yang perempuan. Oke. Nanti Tante Rina nanti diminta ini ya. Padahal saya lagi syuting sama Indosiar waktu itu. Aduh, gue diminta begini, tapi gimana caranya nih gue bisa pergi? Takutnya kan kita lagi syuting nggak bisa kan? Tapi itulah aku berdoa sama Tuhan, ya Allah Tuhan, kasih deh saya bisa pergi gitu. Karena ini saya bekerja juga untuk ladang Tuhan, saya bilang gitu. Udah, berangkatlah kita ke mana? Ke Bolangmangu tuh. Bayangkan itu gereja besar, saya disuruh ngomong, kasih kesaksian gereja. Itu saya, ya Allah, Lice, sini dulu Lice. Leci. Nanti, bukan Lice dia bilang. Lice. Lice, sini dulu Lice. Dia kalau menyanyi-nyanyi, nggak ada di samping Pak kita ya. Karena samping aku ya. Kenapa? Kita apa tuh? Taruh betul kata-kata sini-sini berdiri dulu. Begitu saya suruh kesaksian, ngomong-ngomong dulu bayangin. Begitu saya berdiri, baik-baik berdiri. Untung ini ada podium. Saya punya kaki gemetar aja. Aduh, ada gemetar aja setiap kaki. Mati loh, gue disuruh ngomong apa ini. Lalu, aduh Tuhan, saya liatin aja satu-satu itu. Semua jemaat. Pada begini semua, kan dia berpikir ini artis mau ngomong apa gitu. Gue diem. Saya bilang, aduh, ini dulu. Ya Allah Tuhan, ini kaki kasih berhenti goyang dulu ini. Ya Allah, bentar saya. Iya, sama panggung. Benar, akhirnya berhenti juga. Lalu saya bilang, saya ketawa. Saya bilang, tadi perhatiin saya ya, lihat kaki saya nggak gemetar, begitu kan, ketawa ke semua itu jemaat. Udah akhirnya bener saya ngomong, saya sebenarnya lagi syuting film, ya, saya lagi syuting film, saya tidak mungkin, tidak bayangkan bisa datang ke sini, karena film saya itu tiap hari. Tapi mungkin, ya itulah, Tuhan mengizinkan saya, karena saya berdoa sama Tuhan, saya diizinkan dari Indosiar berangkat untuk 3 hari ke sana. Habis itu saya bisa berangkat. Aduh, saya bilang puji Tuhan, saya dikasih berangkat. Sudah. Iya. Berangkat deh. Nah, itu dia yang saya berangkat itu kaki saya gemetar dulu Tuhan. jangan kasih malu aku ini mati di kaki saya. Itu gemetar, gimana sih gemetar benar ke kaki. Untung ada podium. Coba kalau saya berdiri enggak ada podium. Kelihatan begini kaki goyang semua itu kaki. Tapi paling enggak Sesrina udah melaksanakan perintah Tuhan. Itu dia. Walaupun cuma senyum deh. Karena mereka lihat, oh ini bintang film. Kalau kayak aku kan penyanyi, aku langsung bisa nyanyi. Puji Tuhan. Begitu lah, sudah selesai ngomong, ditepukin tangan dong gua. Iya, tepuk tangan. Ditepukin tangan, emang gua lucu tadi ya. lucu ya. Dia tepuk tangan, habis itu barangkali nanti bisa nyanyi. Aduh ini dia nih, gua suruh nyanyi lagi. Bapak Lice, ibu diri sini kok nyanyi. DP lagu mana? Udah gak menyanyi kok kita ikut-ikut di samping, Jo. Aku ikut-ikut di sampingmu. God Lovers, kini Anda semua memiliki kesempatan berpartisipasi dalam program penjangkauan jiwa di Diaspora TV. Salah satunya dengan mendukung program talkshow ini. Anda bisa mengirimkan dukungan Anda di rekening yang ada di layar kaca atau scan kris yang tersedia. Jangan lupa bubuhkan angka 04 di belakang nominal donasi saudara. Bukti transfer dikirim ke nomor WA yang ada di layar kaca God Lovers semua. Terima kasih. Sesrina masih ingat nggak dulu tahun 75 apa 76 ya kita menjadi artis-artis Indonesia yang diundang ke Singapura Festival Film Asia. Ya. Jadi bisa cerita ses waktu itu ketemu siapa aja kita ya? Kita kan diundang itu ada beberapa perusahaan film di Jakarta ini mengirim artis-artisnya. Ya. Kita dari Tante Ibu Hadi, ya, Ibu Dewi Hadi. Film. Dewi Film dulu itu. Nah udah, ada Emilia Contessa, ada semua pada waktu itu, adalah semua. Nah itu kita bisa ketemu semua pemain-pemain. Pemain film. Iya, pemain film-film yang dari Asia semua itu. Dari Hong Kong, dari Filipina, dari Jepang. Itu kita dari Jepang, kita bisa ketemu mereka. Udah, ada yang main makan malam, ada apa, ada pemutaran film, siapa yang mau nonton-nonton. Nah, terus selalu yang nyanyi pasti kita yang jadi penyanyi ya, Sis? Betul, Gracie jadi mau nyanyi. Begitu. Terus siapa lagi waktu kita berdua, lebih dari kita ada siapa waktu itu? Ada, kalau nggak salah almarhum Bing Slamet masih ada, Idris masih Sardi. Ada Ratno Timor, ada gitu-gitu ya mereka semua. Terus bintang film Hong Kong yang kita ketemu namanya Lily Ho. Oh iya. Yang bintang film Jepangnya Shintaro Katsu. Kalau ini yang ini kan ini Hong Kong. Yang Hong Kong ini ya. Hong Kong. Ini namanya Lily Ho.
Jadi kita harus pakai pakaian daerah. Kebaya dulu, itu ya. Ya. Ih cantiknya. Pakai pakaian daerah. Ini umur berapa itu Tante waktu itu? Aduh, umur berapa itu ya? 17, 16? Aku baru umur 23 kalau nggak salah. Saya juga belum 30 saya belum. Itu mah. Ini belum. Yang Tante Rina kan sebelah kanan ya? Iya. Ya, Tante Grace sebelah kiri. Itu belum. Gitu. Ini nah, ini sama Shintaro Katsu. Ini pemain terkenal di Jepang dulu. Iya. Samurai filmnya ya, judulnya. Film Samurai itu kan. Gitu. TVRI zaman dulu itu. Jadi itu pengalaman-pengalaman. Ada David Chiang, ada Tilung, ada semua fotonya. Cuma saya mesti cari lagi satu-satu. Bukan, ada. Tapi hubungan dengan mereka sampai sekarang gimana Tante? Masih ada udah ya? Enggak ada setelah itu. Dimana, enggak. Kita di mana? Iya. Ya, karena dulu enggak ada ini ya, enggak ada media ya, sosial ya. Iya, enggak ada ya. Gitu. Jadi itu pengalaman indah ya Ses. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipercaya untuk ya. Tetap berkarya di dunia seni ya Sis. Iya betul. Seni musik, film, ya. Beliau di film. Mungkin ada satu pertanyaan aku buat Sis Rina. Sis Rina sudah dapat banyak sekali penghargaan ya, Piala Citra, Piala PWI dan lain sebagainya. Berarti Sis Rina kalau tahun 67 main sampai saat ini berarti Sis udah 55 tahun kurang lebih lah main di dunia film. Wow. Dan tetap sehat sekarang ya, Sis. Karena saya satu lagi, saya tidak mau dibilang tua. Tua itu pasti. Pasti. Umur pasti bertambah. Bilang umur aja. Kalau kita bilang ke orang, umur saya 76, pasti orang bilang oh, dalam hati orang oh ya. Udah tua, jangan bilang, oh udah tua dong, enggak boleh. Yeah. Usia indah. Yeah. Usia pasti bertambah, yeah. Usia pasti bertambah. Umur aja, iya kan? Tapi tetap diberkati begitu Tuhan ya, Ses. Dan saya memang hidupnya juga, kita apalagi sekarang sinetron kan anak-anak mudanya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, kita ketemu mereka. Datang-datang pada cium tangan semua. Iya, yeah, amin, amin. Berkat ya buat kita kan dia cium tangan. Udah pada inilah, ada sopan santunnya mereka tuh ada ke kita gitu. Kan kita mungkin panggil semua oma. Tante Grace juga dipanggil oma enggak? Iya, dipanggil oma. Oma, kan kita oma guys, oma guys. Iya. Sesrin. Apa Sesrin masih punya ambisi di usia sekarang? Kalau dibilang ambisi juga mungkin enggak. Iya enggak gitulah ya. Kalau misalnya masih ada tawaran, saya masih merasa kuat ya, saya terima, saya main. Berkat. Tuhan masih kasih berkat buat saya, ya kan? Karena orang bilang, lu gak capek-capek itu main. Ya Tuhan masih kasih saya. Amin. Berkat, ya saya terima dong. Udah. Tapi kalau misalnya udah gak kuat, aduh udah deh, main aja yang di Indosiar itu. Saya bilang main aja yang 3-3 hari, FTV namanya. 3-3 hari selesai. Jadi gak punya ambisi, Ses? Itu enggak. Jadi ambisi sekali, enggak. Tidak ambisi juga, ya kalau ditawarin ya saya terima, kalau saya masih kuat, udah gitu aja. Tapi anak-anak ya. Ikut ya? Oh, anak-anak dalam saya dari bidang dulu seni. Sampai sekarang nggak pernah melarang saya main. Apalagi suami saya. Saya selama main film, suami saya tidak pernah nelfon-nelfon di film. Lagi ngapa, sekarang apa ini? Enggak. Saya suka biasa agak, bukan cemburu ya, gini. Ada kan orang main, suaminya. Ma, udah makan di sana. Ya pasti kita dikasih makan. Itu suamiku enggak. Selama di rumah masih aman-aman, dia nggak perlu telepon. Kalau ada apa-apa baru dia telepon. Itu sudah. Itu suamiku itu. Jadi nggak ada ambisi ya, Ses? Dia tidak ada ambisi. Puji Tuhan. Oke. Okay. Ya, dan mungkin tadi ada pertanyaan yang mungkin disampaikan Tante Grace. Apakah ada anak-anak yang mengikuti jejak artis? Jane? Kalau diikutin benar, kalau diain benar itu sebenarnya semua mesti punya ada. Ya, oh, Jane fancy, juga sempat ya. Jadi penyanyi pada tahun berapa gitu ya. Tapi begitu dia menikah, tidak total lah mereka. Kalau saya kan total. Nah, Julia juga yang kedua sempat main sinetron 5. Begitu menikah, padahal nggak mau lagi. Ya udah, saya aja meneruskan. Sekarang, sekarang anaknya Jane yang nyanyi itu anaknya ada Cantika. Grup-grup ada namanya grup GAC. GAC. Okay. Itu muda-muda. Oke. Okay. Ya. Sesrin, terima kasih loh bisa-bisa hadir di diaspora. Silakan. Saya sangat terbantu karena ada host
yang luar biasa hari ini, Tante Grace. Terima kasih Tante Grace. Sama-sama. Mungkin sebelum kita tutup Tante Grace, ada pesan buat Tante Rina juga? Enggak ada sih pesan, karena saya tahu banget beliau ini mandiri, mampu menangani berbagai hal, dan kuat berdoa. Cuma ya pesannya sedikit aja ses, kalau udah kecapean jangan terlalu dipaksain. Sudah, saya sayang. Tidak mau memaksakan kehendak. We love you. Betul. Nah mungkin juga Tante Rina harus memberikan closing statement kepada God Lovers ya. Iya. Apa yang pesan-pesan ingin disampaikan kepada God kepada Lovers? Pemirsa. Yang penting hidup ini jangan lupa dengan Tuhan, rajin berdoa ya. Terus dengan keadaan sekarang ini kita juga mesti hati-hati semua, jangan terlalu begitu loh ya. Nah inilah buat yang saya ini kan buat semua teman-teman atau God Lovers, God lovers ya. Jadi jangan lupakan apa yang sudah difirmankan Tuhan, itu yang harus diingat ya kan. Jangan macam-macam deh, semacam-macam aja, ya kan, hidup ini. Amin. Dan satu lagi, saya ini lama aja nggak ketemu dia, tapi jauh di mata, dekat di hati. Dekat di hati. Karena dia tinggal di Bali, saya jarang ketemu. Giliran ketemu, Seserina ini ada yang jual tanah, Seserina mau beli di Bali. Dia iya rajin banget ini, ngurusin dia punya anak-anak. Panti asuhan. Anak asuhnya banyak lagi. Nah, iya, tapi nanti Lande saya kalau ke Bali mau nyari kita jalan lagi. Amin. Iya, terima kasih Sesrina. Oh iya, saya mau ngasih nanti ada baju-baju. Amin. Anak. Amin. Oke. Kapan nginep di rumah? Janji satu malam. Ya. Oke. Baik Tante Rina dan Tante Grace. Terima kasih atas kehadiran Tante Rina. Sama-sama. Bagian juga Tante Grace yang sudah membantu kami hari ini untuk menjadi host spesial. Amin. Special edition di Diaspora TV. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati Tante Rina, Tante Amin. Grace. Terima kasih. God Lovers, terima kasih atas kesetiaan Anda semua. Saya Apose Apolonius Lase ditemani Ibu Grace Simon tentunya bersama semua kru Diaspora TV yang bertugas. Pamit undur diri, sampai bertemu lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam. Shalom. Shalom.